Tapi kalau satu paket sama anaknya ya, 50 400. 50 juta 400. 50 juta 500. Tapi barangnya kayak gini. Ada yang nawar berapa, Pak? Boleh sama saya 4 bulan 40. 4 bulan 40 juta. Iya. Beranak 3 kali. Dan anak yang ketiga Belgian Blue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jelajah Ternak. Masih di dunia persapian, ini kita dapat info ada salah satu sapi indukan jumbo dengan harga belinya yang sudah mahal atau fantastis, ini melahirkan atau beranak Belgian Blue. Ini ada di kediamannya Pak Mardi. Kalau alamat teng mriki pundi, Pak? Alamat. Desa Lojejer nggih, Pak? Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Kita masuk. Ini kandangnya terbuat dari kayu karena beliaunya juga usaha mebel ini. Jadi semuanya pakai kayu. Nah, ini. Wih. Umur pinten niku, Pak? 15 hari. 15 hari. Wah, mantep ini. Keluar Belgian Blue warna hitam putih. Kemungkinan ini anak dari Gatot Koco. Benihnya Gatot Koco. Dan indukannya yang bikin itu gagal fokus itu. Ada indukan jenis Singosari atau indukan jenis Pegon yang sangat jumbo ini. Untuk cari sapi sebesar ini, jenis Pegon itu sudah sulit nggih, Pak? Sulit. Kalau jenis Limusin Simental yang besar itu kan itu gampang. Gampang. Kalau jenis ini sulit. Wah. Dan ini alhamdulillah keluarnya Belgian Blue. Nah, ini mantep ini. Nah, itu kaki-kakinya jos ini. Siapa namanya ini, Pak? Siapa? Ini sudah dikasih nama kayaknya ini sama Pak Mardi. Sudah. Usia 15 hari. Rene le. Neng terangi. Nah. Ini ada pedet betina, kakaknya. Kalau betinanya usia berapa ini, Pak? Dua bulan? Dua bulan setengah. Jadi di kandang ini ada dua indukan bawa anak semua. Dan ini warnanya mantep ini. Belgian Blue. Mantep. Ini gimana, Pak? Perasaannya jenengan punya pedet langka? Seneng, Pak? Seneng banget. Alhamdulillah nggih, ya, Pak. Banget, ya. Ini tanya-tanya seputar induknya. Jenengan beli induknya ini sudah lama, Pak? Enggak lama. Saya cari, lama ini tadi. Carinya lama. Enggak. Kalau di sini enggak. Ada ini satu bulan, Pak? Gampang itu 2 bulan, Pak. 2 bulan beranak Belgian Blue. Ya, betul, betul. Waduh, ini rezeki nomplok ini. Ya. Kalau belinya indukannya harganya 50 juta lebih nggih, Pak. 35. Wah, kalau 35. Kalau indukannya saja. Iya, indukannya. Tapi kalau satu paket sama anaknya ya, 50 juta 400. 50 juta 500. Tapi barangnya kayak gini. Ya. Wih, beranak berapa kali nih, Pak? Ini 3 kali. 3 kali, Pak. 3 kali. Kayaknya gak dijual ini ya, Pak? Enggak. Kayaknya gak dijual ini. Jual. Karena Pak Mardi kayaknya senang sekali dapat sapi ini. Ya. Dan sebenarnya sapi ini dari tetangganya jenengan. Iya, tetangga sendiri. Aduh. Wah, mantep ini. Coba, ya, Pak, jenengan berdiri, Pak. Biar tahu tingginya indukan ini. Ya. Wah,
Besar pak, indukannya besar, pak. Beranak tiga Tiga kali. Dan anak yang ketiga Belgian Blue. Lu namanya Cemplon tuh. Oh, Cemplon. Ya, Cemplon. Waduh, kok dikasih nama Cemplon. Ya, Cemplon. Ini kita lihat indukannya. Ya. Wah. Gak kalah, pak? Enggak. Indukan sebesar ini nih sahabat ternak. 50 juta lebih. Lama ini. Tapi jenengan emang seneng ya pak, sapi jenis ini. Ya, pengen. Ya, pengen. 2 bulan ngerawat, melahirkan ngerawat. Belgian. Tadi sempat dengar ada yang nawar berapa pak? Ya, boleh sama saya 4 bulan 40. Empat bulan 40 juta. Iya. Wow. Ya, tadi kayak gini yang unik ya. Ini yang sudah bagus dia. Wah, ini gimana ini? Indukannya satu paket sama anaknya 50 juta lebih. 400. Terus yang anaknya dijual laku 17. Yang mana? Yang darah itu loh, Pak. Oh, diri. Yang anu 16.500. 16.500. Dan pedet Belgian Blue-nya ditawar 40, Pak. 40 4 bulan. Berarti indukannya jenengan gratis ini ya? Dikasih. Alhamdulillah nggih, Pak. Rezeki. Ini kandangnya emang terbuat dari kayu. Beliau ya, suka dari kayu emang, Pak. Iya. Kalau suka. Cor-coran gitu? Enggak suka saya. Oh, emang dari dulu gitu. Iya. Sama ini palembangan itu kayu. Tempat makan ya pakai kayu. Kayu juga. Ya. Wah. Indukannya jumbo banget loh sahabat ternak. Oh iya. Harga 50 juta jackpot dapat Belgian Blue. Usia sekarang masih 15 hari. Tapi 15 kalau hari. Melihat sekilas emang bagus ini pedet ini. Dari bagian bokong sudah terlihat ciri khasnya, belenuk-belenuk, kaki-kaki bagus. Sudah kelihatan, Pak. Sudah ditawar. Ini atau ditawar. Sudah dipesan sebenarnya ya, Pak? Ini tetangga itu. Wah. Yang kemarin, yang anaknya kerja di Korea. Oh, gitu. Itu iya. Ditawar. Pak, deh, tapi ini sama sih, bagian Blue. Ataupun aku, tanggulan. Wah. Itu sih, aku. Gitu. Kalau anu pak apa namanya kalau niatnya jenengan si cemplon ini mau dijual atau mau dijumbokan? Ya, di besarkan dulu, besarkan dulu. Pengen tahu ya? Pengen tahu besarnya kayak apa itu? Ya. Sana plon, sama induknya plon. Nah, ini mantap sekali ini. Itu kan tembus di bagian juga. Iya pak, kalau ini bapaknya jenis namanya Gatot Koco. Warnanya kan putih sama hitam. Kalau yang sekarang itu Nandana, bapaknya warnanya agak keabu-abuan. Ini berarti mungkin benih-benih terakhir pak, karena sudah gak ada benihnya Gatot Koco ya. Sudah meninggal. Ada kalau sapinya ada, tapi benihnya gak ada. Sudah ganti pejantan. Sekarang Nandana. Wah. Wah, ini rezekinya Pak Mardi emang ini. Iya. Beli indukan seharga 50 juta lebih dapat pedet Belgian Blue. Nah, ini jenengan emang tahu kalau indukan ini kandungannya isinya Belgian? Iya. Sama orang saya dikasih tahu sebenarnya. Dikasih tahu orangnya. Kenapa kok dijual pak indukannya pak? Gak tahu. Mungkin ada kebutuhan mungkin deh. Kebutuhannya saya langsung di rumahnya orangnya langsung jadi saya bayar. Ya karena seneng jenengan pak. Langsung saya bayar nih. Ya. Monster ini. Dapat. Cari kayak gini induknya ya. Susah pak. Susah. Soalnya ini andemannya tuh kan. Semua. Ya. Sapi ini apa ya, Pak? Di bagian bokongnya juga
blenuk atau semok. Mungkin ada darah limusinnya. Kalau melihat warna kepalanya kan merah. Kaki-kaki juga bagus, besar-besar, Pak. Kayak si mental. Singosarian. Iya. Biasanya kan kalau indukan singosari ku identiknya itu kecil, ya, kurus kayak gitu kan. Kayak yang sejumbo ini tuh wah jarang sekali. Ya, ini di kayak sama dari depan ya bagus, dari belakang ya bagus. Dari samping bagus. Nah, nanti kita update lagi mungkin di usia 2 bulan ketika pedeknya bisa dikeluarkan. Nanti di belakang. Nah, bisa di sini. Mantep ini. Masih umurnya masih kurang. Iya, nanti kalau 2 bulan kita keluarkan ke sana, kita video ya, seperti apa pertumbuhan si cemplon ini. Ya, nah, mantep ini. Cepet banget ini. Soalnya induknya kasih jantan. Ya iya Pak, harus dijaga susunya induknya. Apa itu? Ya hijau-hijauan itu lah. Harus dijaga ya, Mak. Wah, indukan sebesar ini lah. Kalau warna, kalau jenisnya si mental limusin saya enggak terlalu heran, Pak. Iya. Tapi kalau yang jenisnya sapi pegon seperti ini, sebesar ini, wah. Bikin seneng yang lihat ini. Beranak 3 kali berarti masih muda, Pak. 3 kali. Masih panjang perjalanannya. Nah, ini untuk selanjutnya rencananya jenengan mau di IB apa ini, Pak? Di siapa? Ini ya. Ya, berikan gula lagi. Lagi? Ya. Wow. Nah, ini yang dalamnya ini kan sudah besar. Kalau yang kecil-kecil enggak berani saya. Kan sudah bagus. Ya, semoga nanti di IB selanjutnya bisa keluar yang lebih ya, super lagi ya, Pak. Dengan pejantan yang terbaru Nandana ya, nanti warnanya agak mewah biasanya. Ya. Ini 15 hari. Emang kalau Belgian Blue itu salah satu ciri khasnya pertumbuhannya bagus, Pak. Cepat, nggih, cepat. Ya induknya, kalau induknya kecil kan enggak bisa. Susunya ya, juga bagus susunya sampingnya. Bagus. Kalau induknya seperti ini ya cepat. Jumbo ini. Ya, jumbo ya. Mungkin itu saja sahabat ternak untuk video ini. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat. Ini merupakan salah satu contoh dari kandang Pak Mardi. Beliau beli sapi indukan dengan harga mahal, tapi alhamdulillahnya yang didapatkan juga mahal juga. Nah, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.